Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menekuk besi, teman-teman, dengan alat buatan saya ini. Ini ada setelannya, teman-teman. Ini supaya mentok begini untuk ukurannya. Ini saya akan beritahu teman-teman untuk fungsi dan kegunaan alat ini. Ini dari lahar saya bikinnya. Saya akan menekuk besi untuk motif teralis menggunakan alat ini. Oke, saksikan terus teman-teman. Besinya saya akan ambil dulu, ya. Besinya ada 100 ini, 100 buah. Saya akan tekuk dengan alat ini. Kita akan buat motif teralis. Oke, saksikan terus. Teman-teman, kita akan tekuk di sini. Ini setelahnya teman-teman, ini bisa maju mundur teman-teman. Jadi setelan ini fungsinya buat ini teman-teman, kalau kurang lebar berarti ini maju, kalau kurang kecil ini mundur lagi teman-teman. Setelan tergantung besar ini jarak ini ya. Ya, seperti ini nanti jadi kita pengen sepertinya kita pas. Kita sudah tekuk semua teman-teman ini ya. Nah, ini alatnya, ini untuk ukuran tuh teman-teman, supaya mentok. Nah, ini fungsinya supaya dia ukurannya tuh sama, ukuran sama. Jadi mentok di sini sudah. Mungkin sekarang inilah fungsi alat ini. Begini. Nah, seperti itu. Ini hasilnya. Oke. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan apa yang saya bagikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.